Halo tantretan semuanya, apa kabar? Jumpa lagi di Sakera Toys, Just Play, Just for Fun. Semoga sehat selalu ya teman-teman ya. Pada kesempatan kali ini kita akan review sedikit. Saya dapat barang, ini nggak tahu nih barang lama atau barang baru, tapi saya baru-baru dapat. Ya. Nah, kebetulan ini saya dapatnya dari Taman Stephen Anthony. Wah, barangnya apa nih? Luar biasa sekali ya. Karena sebenarnya ada isu sudah putus kontrak. Sempat muncul lagi meskipun menggunakan ya pihak ketiga lah. Nah, sekarang benar-benar muncul lagi. Apa ini dia? Nah, Tomica Premium Ferrari FXX FXX ini nanti mungkin teman yang punya ini bisa komen di bawah ya, karena saya nggak tahu nih kalau apa itu FXK ini maksudnya apa ya. Ya sama-sama belajar lah. Nanti saya dapat dua item teman-teman, masih segel semua nih, masih segel ini juga masih segel. Nah, ini masih segel semua teman-teman. Ini juga. Nah, ini special color-nya. Ini tumben-tumbenan ini Tomica ngeluarin special color warna putih. Saya warnanya warna-warna cerah. Ini special color-nya, teman-teman. Ini warna putih. Nah, yang menarik justru adalah kalau teman-teman ingat ya, Tomica ini sempat putus kontrak sama Ferrari. Ini sedikit cerita ya. Kemudian kisaran 2-3 tahun kemarin kalau nggak salah muncul lagi. Diawalin Testarossa kalau nggak salah. Testarossa. Nah, tapi yang perlu diingat ya teman-teman ya. Ketika mereka rilis pertama kali di sini ada logo Burago. Ada stiker Buragonya juga. Nah, saya nggak tahu apakah itu kerjasama dengan Burago untuk ngerilisin Ferrari atau gimana, saya kurang tahu ya. Atau justru Tomica membeli lisensi ke Burago untuk ngeluarin Ferrari. Nah, nanti teman-teman bisa komen. Nah, tapi untuk edisi kali ini, untuk edisi ini nggak ada sama sekali teman-teman. Ini nggak ada sama sekali stiker Buragonya. Jadi saya kok punya asumsi ya, kalau sebenarnya Tomica dan Ferrari sudah melakukan kerjasama kembali. Nah, karena saya newbie, nanti teman-teman yang punya info lebih, teman-teman yang lebih senior mungkin bisa info ya di bawah. Nah, sekarang kita akan lihat itemnya seperti apa. Kita akan buka yang biasa dulu ya, yang ini dulu, yang Tomica Premium tapi yang bukan special color ya. Nah, ini bagi teman-teman yang pecinta apa itu, pecinta Ferrari harusnya hunting nih. Saya nggak tahu apa sudah keluar ya di Indonesia ya, karena ini kebetulan saya dapatnya dari Paman Stephen Anthony. Ini cepet juga sih, berapa lama ya kalau nggak sampai satu bulanan kalau nggak salah, awal bulan dia open PO, kemudian setelah itu dia ini apa itu akhir bulan dia rilis. Aduh, recek teman-teman. Nah, ini dia risikonya kalau nggak hati-hati ya. Kita harus hati-hati sekali teman-teman. Oke, ini sudah buka. Aduh, sayang sekali nih. Sampai recek. Ya, tapi kalau pertama kali pasti recek ya. Bercanda, bercanda. Kita harus hati-hati ya teman-teman ya, nih kita hati-hati sekali karena saya juga nggak mau ngerusak ini ya, nggak mau ngerusak apa itu, nggak mau ngerusak boxnya juga. Nah, ini dia. Oke, sudah kebuka teman-teman.
hanya sedikit lecet ya, kena ujungnya, ujung cutter teman-teman, ujung cutter. Jangan berpikiran yang tidak-tidak sehingga Anda membenci pikiran Anda sendiri. Oke, kita akan buka ini. Saya tetap minta bantuan ini ya untuk mendorong ini supaya enggak terlalu rusak juga untuk ininya, untuk boxnya. Nah, ini dia. Jadi ini penampakannya teman-teman, ini yang warna merah. Ini warna merah. Oke, kita keluarin. Jadi ini bentuknya. Nah. Oke, ini dia teman-teman. Ini yang ini ya. Nah, item ini. Oke. Ini dia. Ini dari samping. Jadi ada tampo 10. Ini dari sampingnya, ini dari samping teman-teman. Cakep ya, ciri khas Ferrari. Ini dari depan. Ini dari depan teman-teman. Ya. Ini dari depan. Ini dari samping. Ini dari belakang. Ini dari atas. Ini dari bawah. Nah, untuk bawah tidak ada yang spesial sebenarnya. Jadi dia polos saja. Jadi tidak terlihat adanya apa itu suspensi segala macam ya. Jadi hanya ada tulisan cetakan Tomica gitu aja, Tommy. Skala 164. Item juga tumben-tumbenan, ini enggak disebutin di sini, biasanya disebutkan ya. Oke. Nah, warnanya merah, teman-teman. Saya enggak tahu ini kok tumben di kelas premium. Ya, di kelas premium tidak pakai Mika untuk lampunya. Saya enggak tahu. Mungkin teman-teman nanti bisa kasih info ke saya ya. Ini bagian atasnya, teman-teman. Dan kalau ngelihat bodinya sih mirip-mirip sama LaFerrari sebenarnya ya. Hanya beda di bagian sayap. Sebentar, LaFerrari saya ada di kamar sih. Ya, jadi modelnya mirip-mirip LaFerrari. Mirip sekali sama LaFerrari, hanya beda di bagian belakang. Kalau bagian depannya mirip. Ini ya, kalau bagian depannya mirip sekali sama LaFerrari. Ya nggak sama sih, nggak sama plak seperti itu, cuma mirip sekali. Ini yang warna merah. Kalau bannya plastik teman-teman, bannya plastik dan tidak mantul, tidak ada pegasnya. Oke. Ini yang warna merah. Kita taruh dulu. Nah, ini warna merah. Kita taruh di sini. Kita akan buka yang special color. Nah, ini tumben-tumbenan special color nih ngeluarin warna putih. Saya jadi deg-degan gara-gara tadi kena ujungnya lecet ya. Ini sebenarnya juga kayaknya kena ini, kayaknya juga lecet nih teman-teman. Kena ujungnya, karena memang ini tajam sekali. Saya baru ganti mata pisaunya. Oke. Ini sudah kita buka teman-teman. Nah, ini ya. Oke, ini sudah kebuka. Dan iya benar, ini lecet nih. Lecet nih pinggirannya. Sayang sekali sebenarnya kalau lecet. Oke. Kita buka. Kembali saya pakai ini.
Ingatnya ini bukan di, ini bukan sponsor ya teman-teman ya. Ini bukan sponsor. Ya, jadi teman-teman jangan-jangan beranggapan bahwa ini disponsori oleh Fulu, enggak. Ini karena saya untuk membantu membuka ini aja sih. Nah, oke, sudah dibuka. Ini adalah yang warna putih, jadi ini penampakannya. Warna putih. Oke. Sebenarnya nggak jauh beda, nggak ada beda sama sekali sih, hanya beda di warna saja. Jadi ini bagian samping. Oh, yang beda tampunya ya. Kalau ini tampunya 10, ini 55 teman-teman. Kalau yang merah ini tampunya 10. Ya, kalau yang ini 55 ternyata. Oh, ternyata bedanya di situ. Oke, ini bagian samping teman-teman. Ini bagian depan. Dan saya ternyata baru ngeh ini ada bendera bendera Italinya. Ternyata di bagian moncong ya, bukan moncongnya sih. Jadi kan di moncong ini ada tampo ininya. Ya, ini bagian depan. Nah, saya nggak tahu ini error atau gimana ini. Karena di sini warnanya putih, ini hitam. Nah, saya nggak tahu nih, ini error atau gimana ini. Nah, ini kalau di merek Hot Wheels nih kategorinya error ya? Enggak ya, enggak ya. Hanya cacat biasa aja ya. Oke. Ini di samping ini ada tampo FFE, kemudian lambang Ferrari-nya juga. Ini bagian belakang. Jadi bagian belakangnya putih hitam. Ya, kalau yang ini merah hitam. Ya. Bagian belakangnya. Ini bagian atasnya. Bagian atasnya jadi interiornya sama-sama hitam, teman-teman. Dan kalau yang putih sih cenderung ini ya, warnanya membaur, jadi tidak terlalu kontras seperti yang warna merah seperti ini. Jadi memang terlihat ya ada apa itu, ada stripping-strippingnya segala macam. Bagian bawahnya juga sama. Sama, nggak ada beda. Dan satu lagi mungkin teman-teman pecinta spion, ini nggak ada spionnya teman-teman, nggak ada spionnya. Jadi nanti teman-teman kalau memang ini memang pingin niat pasang spion sih bisa ya, bisa beli aksesoris sendiri dipasang sendiri. Cuma kalau saya sih enggak harus pakai spion sih. Ya bedanya mainan ya, bedanya mainan sama real kan pasti ada bedanya. Oke, jadi itu ya teman-teman ya. Jadi perbedaannya satu yang special color warna tampunya 55 warna putih ya teman-teman ya. Dan saya enggak tahu nih nanti teman-teman apa semua yang ini ngalamin seperti ini. Jadi ini depannya separuh putih, ini separuh hitam. Nanti teman-teman yang udah punya mungkin bisa ini. Bisa komen di bawah. Oke, teman-teman. Terima kasih sudah nonton review Sakera Toys pada kali ini. Tetap semangat teman-teman. Tetap semangat. Jangan lupa tambah terus koleksinya. Jaga kesehatan terus teman-teman, karena ini lagi gawat-gawatnya juga lagi kayaknya ya. Jadi jangan harus tetap kondisi fit terus. Sampai jumpa di lain kesempatan. Sakera Toys, just play it just for fun. See ya.